Saudara-saudaraku, Indonesia Mix Owners yang aku hormati dan aku banggakan. Mulanya kita hanya teman biasa, sekarang kita bersaudara. Saudara-saudaraku, tidaklah mudah menjadikan IMO seperti ini. Sekarang kita merasa memiliki saudara di mana-mana, merasa memiliki satu sama lain. Kalian adalah saudara terbaikku. Saya, Anda telah menjadi kita. Kita kuat karena perbedaan, kita besar karena perbedaan. Perbedaan adalah hadiah terindah untuk rumah kita, rumah IMO. Halo, assalamualaikum. Dengan saya Tante Rimbo, sekjen dari Indonesia Max Owners, IMO, dan juga ketua dari Demos, Depok Max Owners, mengucapkan selamat dan sukses untuk acara Kopdar Gap yang ketiga di Kalimantara, regional Kalimantara, di hari Sabtu 13 Maret 2021. Semoga sukses acaranya, dan jangan lupa semuanya stay riding dan jaga protokol kesehatan. Sekali lagi sukses untuk Kopdar Gap ketiga IMO regional Kalimantara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Idui, salah satu dewan penasehat dari Indonesia Max Owners, mengucapkan selamat melaksanakan Kopdar Gap yang ketiga untuk saudara-saudaraku dari Indonesia Max Owners Regional Kaltim. Semoga acaranya akan berlangsung dengan meriah dan memudahkan serta dilancarkan, sehingga semua teman-teman yang ada di regional IMO Kaltim Utara bisa tambah solid, tambah guyup, dan tidak ada perbedaan di antara kita semua. Sukses terus untuk acaranya. Bravo IMO regional Kaltim Utara. Selamat dan sukses untuk regional Kaltimantara untuk Kopdar Gap yang ketiga. Semoga regional Kaltimantara semakin guyup, semakin solid, dan semakin sukses. Dan juga semakin erat tali persaudaraan antara klub dan member regional Kaltimantara. Sukses selalu untuk Kaltimantara untuk Kopdar Gap yang ketiga. Bravo dari regional Jateng dan Dukuh. Gayungi istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya IMO selalu di hati, IMO mempersatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakir, ketua Soner sekaligus dewan penasehat IMO Regional Sleres. Mengucapkan selamat atas pelaksanaan Kopdar Gap untuk IMO Kaltim Kaltara yang akan digelar pada tanggal 13 Maret 2021. Semoga dalam pelaksanaan Kopdar Gap, IMO Kaltim Kaltara nantinya dapat berjalan sukses. Dan pesan saya untuk IMO Kaltim Kaltara, kompak selalu, solid selalu, dan tetap menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, khususnya di regional IMO Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk para klub yang tergabung dalam IMO Kaltim Kaltara, sukses, kompak selalu, dan jaya selalu. Bravo Indonesia Max Owner, IMO rumahkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eldo, korek dari IMO Kaltim Tembar, mengucapkan selamat atas terselenggaranya Kopdar Gap yang ketiga IMO Kaltim Utara di
di hari Sabtu ini, tanggal 13 Maret 2021. Semoga Inkop dan Gap yang sekarang ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Klub-klub yang datang juga mewakili aspirasi dari masing-masing klub, dan yang pasti tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Semoga acaranya berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Imo Kaltinta. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imo Kaltinta. Ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Piala Cup Indonesia Kaltintara. Pondar Cup nanti bisa makin mempererat tali silaturahmi klub di wilayah Imo Regional Kaltintara. Salam sukses, salam sukses aspal Imo Jaya. Imo, 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 mempersatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Region Kaltintara Sabtu 13 Maret 2021. Semoga adanya sukses, lancar dan banyak yang hadir. Bravo Kaltintara. Halo semuanya, semangat sekali ternyata ya. Selamat datang di acara Gap Desa Perlena dalam rangka Kop dan Gap Indonesia Make Owners Regional Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ketiga. Dan kami juga selamat datang buat para paras. Ada Smek Sanada, mana Smek Sanada? Ada MMO Waragada. Waragus MMO, siap.
Back.